Kalian tuh udah pada nonton film Imperfect belum sih? Pokoknya yang belum nonton wajib nonton, dan untuk kalian yang udah nonton pasti kalian tahu kalau di situ tuh aku ada perubahan dari segi berat badan, dimana di awal film aku gendut, terus abis itu akhirnya aku berhasil kurus. Nah, di video ini aku mau kasih lihat sama kalian gimana sih proses aku, gimana sih caranya aku tuh berusaha untuk naikin berat badan. Mungkin nanti akan ada juga yang penurunan berat badannya, tapi untuk yang sekarang ini adalah fokus ke gimana caranya naikin berat badan. Jadi aku dikasih waktu totalnya 1 bulan 10 hari sebelum syuting untuk aku bisa naikin berat badan aku. Gak tahu sih akan bisa naik berapa, tapi target awalnya sih sebenarnya 10 kilo. Tapi nanti akan dilihat lagi nih kira-kira udah cukup atau belum. Kira-kira 5 kilo. Kalau misalnya 5 kilo kelihatannya oh udah cukup gendut kok, ya ya udah. Tapi kalau misalnya masih belum ya mungkin naikin lagi. Jadi nanti itu akan nanti seiring berjalannya waktu, nanti itu akan dilihat lagi kira-kira cukup naikin berapa kilo sih untuk bisa menjadi karakter Rara di film ini gitu. Caranya yang aku udah dikasih penjelasan sebelumnya tuh yang pasti nggak segampang yang aku pikirin. Aku pikir ya udah tinggal makan apa aja semua yang enak-enak yang aku pengen sampai berat badannya naik, tapi ternyata nggak segampang itu karena nanti aku harus turunin lagi berat badannya. Jadi kalau misalnya aku makannya terlalu sembarangan, yang ada nanti ketika aku mau turunin berat badan susah. Jadi yang harus aku lakuin adalah aku tetap harus makan makanan yang sehat tapi kalorinya tuh tinggi. Dan mungkin dari segi porsi mungkin lebih banyak juga ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya normalnya aku makan tuh sehari total kalori yang aku perluin adalah 1500. Nah, untuk naikin berat badan aku harus makan 1800 atau 2000 atau mungkin lebih kalorinya gitu. Tuh, habis makan. Biasanya kalau nimbang takut naik, kalau sekarang takut turun. Harus takut turun. Harus di sini. Ya. Ini kan ada dua lauk. Ini ya. Ini
ilmu. Jadi, apa aja sih yang harus dilakuin untuk aku bisa naikin berat badan sampai hampir 10 kg dalam waktu 1 bulan 10 hari? Yang pertama, aku tuh dikasih meal plan. Dalam sehari, aku harus makan besar 3 kali dan ada 2 kali snacks di antara itu. Makan besarnya tuh biasanya ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya juga. Contoh sarapan, roti pakai telur 2, terus minum susu, sama misalnya ada sayurnya, misalnya rotinya pakai sandwich gitu, jadi ada sayurannya, contohnya kayak gitu. Nah terus makan siangnya kayak nasi, ayam bakar. Ya kurang lebih itu, jadi sebenarnya tuh intinya makanan yang dimakan tuh harus sehat, jadi nggak boleh junk food juga, kalau bisa nggak goreng-gorengan juga, tapi porsinya lebih banyak. Nah terus untuk snacksnya itu tuh bisa keju, bisa dark chocolate, bisa kacang-kacangan gitu. Kacang-kacangannya tuh biasa almond atau cashew gitu.
Terus habis itu udah. Tapi ternyata dengan meal plan itu, karena itu tuh harus besar porsinya, aku tuh gak kuat karena aku tuh kebiasaan makan sedikit. Jadi aku bener-bener apa ya, begah banget, kayak kenyangan banget untuk makan itu semua dalam sehari. Biasanya tuh baru makan satu makan pagi aja tuh udah bisa bikin aku kenyang sampai sore gitu kan. Sedangkan aku siang harus makan lagi, malam harus makan lagi, diantara itu harus makan juga snacknya. Jadi bener-bener kayak gak kuat deh. Sampai akhirnya berat badannya tuh nggak naik signifikan gitu, akhirnya ditambahin sama susu weight gain. Jadi dengan porsi makan yang segitu, aku tambahin minum susu weight gain. Oh, abis itu karena masih kurang juga biar lebih cepat naik berat badannya, akhirnya aku minum vitamin buat tambahin nafsu makan. Jadi itu aku tuh semenjak minum vitamin itu baru kayak makin bisa banyak deh makannya. Pokoknya yang tadinya aku bener-bener makan tuh kayak terpaksa banget gitu, kayak yaudah deh yang penting makan biar berat badannya naik. Sampai akhirnya aku makan ya emang aku nikmatin gitu, karena emang pengen gitu. Terus di luar itu aku juga tetap harus olahraga, tapi olahraganya lebih ke latihan strength training atau weight training ya. Jadi nggak banyak gerakan-gerakan yang bikin aku terlalu keringetan, kayak nggak banyak kardionya, tapi lebih ke gerakan-gerakan yang ngebangun massa otot aku gitu. Tujuannya biar supaya nanti pada saat nurunin, aku udah terbiasa sama olahraga dan nuruninnya juga akan lebih mudah karena udah ada massa otot yang terbangun kan. Jadi pada saat aku workout, aku lebih kuat juga gitu. Udah deh. Tadi kan jauh lebih happy dari tadi, karena juga ngerasa lebih nyaman.